Masuk Universitas Platinum, lulusan pengusaha franchise di Maici ya. Gak ada ya lulusan pengusaha. Jadi latar belakang pengusaha, terus saya mewakili para bintang 8 untuk membagikan kenapa saya bergabung di sini. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih saya ada di sini karena seorang mentor yang luar biasa, One Diamond Gold Lion, All Reward Achiever, mohon beri posisi buat Bapak Andri Wibuna ya. Beliau yang hadir hari ini ya. Alasannya awalnya karena produk. Produknya ini benar-benar bahasia ya, karena istri saya itu punya makronis, nggak sembuh-sembuh sudah belasan tahun, berobat ke beberapa dokter, ke alternatif, ke herbal, akupuntur dan segala macam lah, nggak sembuh-sembuh, dan ini mahnya benar-benar serius. Jadi kalau misalkan anfal atau kambuh itu langsung harus dibawa ke UGD, itu parah banget lah. Makanya benar-benar kita cari solusi yang terbaik, dan akhirnya Pak Henry waktu itu cerita tentang produk, ya udah saya beli produknya dan nggak ngerti tentang bisnisnya, tapi alhamdulillah dua bulan konsumsi istri saya sembuh. Nah, berangkat dari kesembuhan tersebut, akhirnya saya otak bisnis saya jalan. Oh, ini produknya bagus. Istri saya udah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, sembuhnya pakai Tiens. Artinya ini produk berhasil. Udah sederhana sekali. Kalau produknya berhasil, bakal mudah dipasarkan. Itu aja gitu. Dan akhirnya berangkat dari situ saya pasarin kemana-mana, tapi belum ngerti konsepnya seperti apa. Nah, makanya nanti teman-teman tanyakan lagi konsep lebih dalamnya tentang bisnis ini kepada pengundangnya, karena setelah sebulan bersama, saya baru ngerti. Ini konsepnya ternyata luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dalam pandangan saya sebagai pengusaha, bisnis itu butuh bangun sistem, butuh nggak sederhana lah, intinya nggak sederhana, sangat rumit sekali. Tadi kalau Pak Andi jelaskan, ini bisnis sangat sederhana. Saya bangun sistem itu Tripik Maici sampai akhirnya punya sistem, punya karyawan dan sebagainya macam itu pusing sekali. Bahkan nggak sedikit yang dikeluarkan sampai miliaran, bahkan sampai puluhan miliar itu untuk bikin sistem yang benar-benar settle. Nah, di sini itu justru mudah sekali. Cuman apa, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, ngawangkong gitu ya, kalau bahasa Sundanya ya, ngerti ya ngawangkong. Ya ngobrol-ngobrol, udah gitu dapat duit, 1-2-3 tahun pasti bintang, enak banget. Jadi, gini, dalam pandangan saya, yang rumit aja saya kerjain, apalagi yang sederhana. Ya pasti saya kerjain lah. Dan, ya, memang bersyukur karena produknya menyembuhkan, tapi kesananya memang akhirnya duit ya. Benernya udah, ujung-ujungnya duit. Bener gak? Ya. Bener ya? Munafik lah kalau teman-teman, wah saya mah gak butuh duit, saya aja punya duit, udah dapat duit ya, ditambahin duit lagi 20 juta aja mau, bener gak? Ya? Tambahin lagi nih 20 juta, tambahin lagi 50 juta, tambahin lagi 50 juta, tambahin lagi 50 juta, ya mau lah. Walaupun saya sudah punya duit 100 juta, apalagi teman-teman kalau yang belum punya duit seperti itu ya, cepat gabung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.